ada Yang Berhormat Datuk Johari yang merupakan komandan, yang saya rasa tadi ada pertemuan dengan pihak polis dan sebagainya, ada update yang terakhir. Ada saudara Tan Chua yang akan memberi pesanan gerakan besok bagaimana, ke arah mana dan sebagainya. Namun sebelum itu, orang paling takut saudara untuk kena dakwa di mahkamah sebagai penghasut akta hasutan. Tapi saudara, ada satu orang yang memang dia mengaku dia betul, dia muncul untuk hasut rakyat. Saya persilakan saudara pengendali tukar tiup Hishamuddin Rais. Assalamualaikum, salam pengerusi, kawan-kawan, Cikgu Ban, selamat sabu, Tian Chua, Datuk Jol, kawan saya yang baru saya berkenal. Dulu dia sebelah UMNO, sekarang dah masuk sini, dia dah murtad. Tamrin, Taslim dan kawan saya Iri Wong. Saya adalah orang yang paling gembira sekali dalam PRU13. Kerana untuk pertama kalinya, tesis dan tulisan-tulisan saya yang menyatakan bertahun-tahun saya telah tulis bahawa pilihan raya ini adalah satu penipuan. Kali ini semua orang percaya bahawa pilihan raya itu adalah penipuan. Bukan itu saja, bahawa semua orang telah percaya jika tipu pilihan raya, kita turun jalan raya. Tidak guna bercakap lagi. Bukti demi bukti tidak perlu dipaparkan. Masanya ialah untuk bertindak. Anak-anak muda, kita untuk berkata berniat seperti Tahrir Square, Dataran Tahrir ataupun Dataran Taksim. Anak-anak muda, saya yakin mereka semua ingin mengikuti perkembangan anak-anak muda dari Tunisia ke Mesir, ke Istanbul, ke Kuala Lumpur. Juga ibu-ibu bapa, jangan takut menggunakan perkataan menggulingkan kerajaan. Ning Aziz ingin menggulingkan kerajaan. Tian Chua ingin menggulingkan kerajaan. Johari Abdul ingin menggulingkan kerajaan. Najib Razak juga ingin menggulingkan kerajaan Pakatan Selangor. Ini adalah tugas suci kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, masanya telah tiba untuk kita melakukan sesuatu. The time has come. The time is now. The time has come. The time is now. Talking, proving is no longer the issue. Act, we must act now. Kita mesti lakukan tindakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, satu perkara yang ingin saya katakan di sini, bahwasanya tidak ada kerajaan zalim dalam dunia ini yang dapat dialih diubah melalui pilihan raya. Tidak ada, mustahil. Impossible, jamais plus jamais, tidak pernah berlaku. Kerajaan zalim dalam dunia ini tidak pernah ditumbangkan melalui pilihan raya. Adakah ini satu tohmah fitnah dan hasutan dari Hishamuddin Rais? Tidak, saya buktikan satu ketika dahulu di Malaysia ini ada pilihan raya untuk kerajaan tempatan. Ahli-ahli majlis, Datuk Bandar, semua
dilantik. Ketika itu Parti Rakyat, Parti Buruh, Parti PPP menang di Ipoh, Seremban, Melaka, Johor Bahru. Tiap-tiap kali pilihan raya kerajaan tempatan dimenangi oleh bukan United Malay National Organisation. Maka tahun 1964 pilihan raya ini diharapkan. Inilah buktinya, kalau pilihan raya itu boleh mengubah apa-apa, pilihan raya itu akan diharapkan. Betul tidak? Jika telah berkata bersetuju bahawa betul, maka kita hanya ada satu pilihan. Kita turun ke jalan raya. Tipu pilihan raya, turun jalan raya. Kita bertemu esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu tamu.